tunggal kali itu. Mau Alamin, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat ya nak ya, barokah buat kita. Amin. Oke. Sebelumnya Bu Mira mau tanya nih, siapa yang sudah paham dengan materi yang Bu Mira share pekan lalu? Boleh angkat tangannya. Yang sudah paham tentang telling time. Ada yang paham? Angkat tangannya. Mas Hafi sudah, alhamdulillah. Yang lainnya? Mas Pano sudah. Yang lainnya? Mbak Yasmin. Mbak Anin. Mas Aufi sudah ya? Oke, sip. Terima kasih. Nah, untuk lebih paham lagi, agar memahami lagi, kita akan belajar lagi tentang telling time. Apa bu telling time itu? Time itu waktu. Telling itu menceritakan atau menyatakan. Nah, dalam waktu kita punya banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Yang pertama kita pelajari itu jam. Jam ya, siapa yang belum bisa membaca jam analog? Jam dinding atau jam tangan yang ada jarumnya? Ada yang belum bisa baca? Semoga semua sudah ya. Kalau belum, kalau ada yang masih belum paham, nanti dipelajari di rumah, membaca jam analog. Oke, untuk telling time tadi jam sudah, lalu hari-hari. Kita sudah pernah belajar tentang hari-hari. Ada lagunya waktu itu, siapa ingat lagunya seperti ini. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Lagi. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, sudah hafal. Ada 7 hari dalam seminggu. Sebenarnya kalau kita pelajari waktu kemarin itu, hari pertama itu hari apa toh, Bu? Nah, ada yang menyatakan hari pertama itu Minggu, Bu, Ahad. Tapi kita sepakat bahwa hari pertama menurut Wikimedia kita akan menggunakan Senin sebagai patokan hari pertama dalam satu pekan. Di mana kita mulai pekan itu di hari Senin, upacara di hari Senin, masuk sekolah pertama kali di hari Senin, lalu orang tua juga bekerja ngantor pertama kali hari Senin setelah Sabtu dan Ahad libur. Hari-hari sudah, lalu bulan. Untuk bulan Inggris sebenarnya sama dengan bulan dalam bahasa Indonesia. Hanya saja kata huruf I dalam setiap bulannya diganti menjadi Januari kalau bahasa Indonesia. I kalau bahasa Inggrisnya diganti Y, Januari. Februari tidak sama, February. Kalau Maret agak kemayu atau agak kenes gitu namanya March. Mei itu M-I-Y dibaca Mei. Juni dibaca Jun saja. Kalau Juli July. Nah, July ya J-U-L-Y, July. Kalau Agustus kita akan lebih simpelnya aja August. August Baskoro, bukan itu Pak Guru kita ya. August, langsung September, ada Oktober, ada November, lagi Desember. Kita bukan Desember tapi Desember. Gitu ya, oke itu bulan dalam setahun. Nah, hari ini kita akan fokus belajar mengulang lagi yang sudah dipelajari, mungkin ada yang terlupa, telling time tentang clock.
jam. Hey, siap? Oke. Siapa di antara kalian yang lupa? Semoga tidak ya. Siapa yang ingat hitungan 1 sampai 60 dalam hati saja, pakai bahasa Inggris. 1 sampai 60, ingat ya? Harus ingat. Bu Mira ingatkan 30 aja deh, yang lainnya nanti kalian ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 10. 9, 10. 8 bukan eight ya. 8 dibaca 8, E I T, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu 11 12 13 14 15 bukan 15 bacanya 15. Lalu 16 17 18 19 20. Lanjutnya 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Hafal ya? Yang membedakan belasan dan puluhan itu di tin untuk belasan dan T untuk puluhan. Semisal 14, 14. 40, 40. Lagi 15, 15. 50, 50. Gitu ya. Membedakan cuma itu, di tin sama di T. Oke. Apakah bisa dipahami? Yang paham, angkat tangan kanannya. Hai. Angkat jempolnya. Bagus. Paham ya? Sip. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang time. Oke. Nah, beberapa mungkin agak terlupa. Kalau membahas jam, kita itu yang ditulis pertama kali memang jam. Misalnya 07.30. What time is it? Is it 07.30? Semisalnya. Ya. Sebagai catatan, semua waktu itu sebenarnya bisa digunakan. Ada yang menyatakan kita menggunakan informal timing time ya, yang bahasa enggak baku, sama lagi bahasa yang baku. Kalau enggak baku, untuk pengetahuan, kalau enggak baku 7.30 itu kita menyebutnya 7.30. 7.30 itu enggak baku, alias bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari saat kita ngobrol sama temannya, saat ketemu sama bule, itu pakai ini. What time is it? Jam berapa ini? 7.30. Paham, kita bisa memahami dengan cepat. Tapi, manakala kita ketemu dengan pelajaran, dan manakala kita untuk memahami bahasa baku, menggunakan bahasa baku yang digunakan dalam keseluruhan, misalnya kamu ketemu sama bule di luar sana yang bukan orang Inggris, mungkin orang Australia atau orang Amerika atau orang mana ya, bahasa itu kita pakai menggunakan bahasa baku. Atau kamu mau ujian TOEFL misalnya, TOEFL itu ujian bahasa Inggris untuk kita bisa keluar negeri, kayak sertifikat gitu. Kita tidak 7.30, tapi menyebutkannya itu menit dulu, baru jam. Jadi menyebutkan waktu itu, bahasa bakunya itu menit dulu, baru jam. Nah, itulah kenapa Bu Mira minta kalian untuk menghafal 1 sampai 60, 1 sampai 30. Pertanyaannya, what time is it? Jam berapa ini?
7.30 ya. Sebutkan menit dulu, berarti 13.02. Siapa bisa 7.30 bahasa bakunya? What time is it? Mas Alfi silakan. 17. Oke, it's 30. Oke, 30 ya. Nah, 30. Lalu kita mengambil kata pasken itu. P-A-S-T sama P-O. Pas itu lebih, itu kurang. Karena 7 lebih 30, kita pakai pas, apa pakai itu? Pas, pinter sekali Mas Alfi. Jadi bagaimana? Menit itu baru jam, diberi kata sambung pas atau to. Kita pakai yang pas tadi ya. Jadi bagaimana? It is 30. Pas. Pas berapa? Pas 37. 30. Pas 7. Seperti ini. Kalau kita bahasa Inggris kan jam 7 lebih 30 atau 30 menit lebihnya dari jam 7. Seperti itu. Gitu nggih, sekali lagi. Dari menit 1 sampai 30 silakan gunakan pas atau lebih untuk pengantar atau penyambung antara menit dan jam. Contohnya lagi, jam 7.10, 7 lebih 10. Siapa bisa coba? Bu Mira beri. Mas Alfi silakan. 7.10. 10 past 7. Luar biasa. Terima kasih Mas Alfi, tepuk tangan. Yang lainnya siapa? Jam 10.25. Siapa bisa beri contoh? 7 lebih 25. Siapa yang bisa? Selain Mas Alfi dulu, sebelahnya. Mbak Anin, silakan Mbak Anin. Hidupkan speakernya dulu, sayang. Hidupkan speakernya dulu. 25 past. Tadi jam berapa, Bu? 10.25. 25 past 10. Luar biasa, terima kasih Mbak Anin. Satu lagi, silakan memberi jawaban Bu Mira. Jam 9 lebih 15. Sekarang jam 9 lebih 15. Silakan bisa, ngacung. Mas Alfi silakan. 9 lebih 15. Ulangi lagi, sayang. Quarter pas 15 pas 15 quarter. Nine. Luar biasa. Terima kasih. 15 past 9. Luar biasa. Nah, tadi itu sedikit contoh dari jam yang lebih dari 1 menit sampai ke 30 menit. Selanjutnya, untuk jam yang kurang. Nah, ini yang biasanya anak-anak perlu hitungan lebih ya. Agak perlu menghitung lebih, enggak apa-apa. Bumiranya hilang. Bumira di sini enggak hilang. Bumira enggak hilang, sayang. Tenang aja. Cari penghapus. Oke. Okay. Nih, nah, anak-anak, ingat ya. Untuk menuliskan jam, waktu, aturan pertamanya adalah silakan ditulis menitnya dulu, baru jam. Bisa dipahami? Kalau paham, angkat jempol kanannya. Oke, okay.
menit dulu baru jam. Sepakat ya? Sip. Oke, untuk selanjutnya, tadi sudah belajar pas, kita akan belajar to. Tapi sebelum itu, look. Tadi Bu Mira dengar ada quarter. Oh, ini gitu ya tadi ya. Oke, siap. Kita akan belajar. Itu disebut angka-angka spesial atau angka-angka istimewa dalam perhitungan bahasa Inggris. Kita punya a quarter sama a half. Apa itu, Bu? A quarter. Good. A quarter itu sama dengan 15 menit. Oke, kalau a half, siapa tahu a half? Ngacung? 30 menit, luar biasa. Terima kasih Mas Alfi. Good. Gitu ya, yuk bersama-sama ditirukan dari rumah. Tidak perlu dinyalakan mic-nya, cukup. A quarter. Tirukan. Sip. A half. Oke, sekali lagi. A quarter. A quarter. A half. A half. Terima kasih. Tadi sudah belajar pas, kita sekarang belajar to. To itu kurang. Kurang dari jam tertentu. Kita akan belajar ya. Oke, sekarang angka yang mudah dulu saja. Sekarang Bu Mira tanya, what time is it? It is jam 8.45 misal. 08. Oke. Tadi Bu Mira bilang dari menit 1 sampai menit 10 kita menggunakan pas. Dari menit 31 ke menit 59 kita menggunakan to atau kurang. Masih menyebutkan menit baru jam. Oke, sekarang pertanyaannya. Satu jam berapa menit, Nak? 60. Kalau 45 dikurangi 60 berapa, Nak? Kuali. 15. 10 dikurangi 4 berapa? 16. 15. Kan berguna sekali soalnya. Lihat. Untuk menit 31 sampai menit 51 yang berbeda sama yang tadi. Lihat. Oke. Okay. Menit dulu baru jam, kita akan juga tadi dikurangi 45 sama dengan 15. 15. 15 bahasa Indonesia berapa, Nak? 15. Quarter. Quarter. Berarti tulis ini dulu. Quarter. Menit 31 ke 59 kita sekarang ganti lagi catatannya. Kalau kita pakai to, jamnya ini ditambahi 1. Kalau pakai kata sambung to, jamnya ditambahi 1. Karena apa? Nanti akan terbacanya berbeda dengan yang pas. Oke, a quarter to berapa ini berarti, Nak? Kalau 8.45 berarti a quarter to 9. Luar biasa. Terima kasih. Itu artinya 5 menuju jam 9 atau 9 kurang 15 menit. Gitu ya, Nak ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Ingat, dari menit 1 ke menit 1 memakai pas. Tapi
31 sampai menit 59 memakai to. Sekarang latihan, Bu Mira mau tanya. Pasti bisa sih. Siapapun boleh tunjuk tangan. What time is it? It is 06.50. What time is it? 06.50. Ngacung, silakan Mas Alfi lagi. Ten to seven. Luar biasa. Terima kasih Mas Alfi. Keren sekali. It's 10 to 7. Kok bisa ya, Bu? Ingat rumusnya tadi. Kalau menit lebih dari 30, silakan menitnya dikurangkan ke 60. 60 kurang 50 sama dengan 10. Lalu jam ditambah 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. Artinya, it's 10 to 7. Tuh, ada gunanya dan sangat berguna belajar sama Pak Tri Atmoko, belajar matematika. Hitung aja, jangan sampai luput. Masa ya lupa? 60 kurang 50 nanti hitungannya salah. Gitu ya. Kita belajar math in English. Jadi belajar matematika dalam bahasa Inggris. Gitu yes. Satu kali lagi. Sekarang gantinya Mas Aufi yang lainnya. Selain Mas Alfi, siapakah ya? Bu Mira punya jam 10.40. Sekarang jam 10.40, Bu. Bentar lagi mau buka. Loh, belum ya. Yuk, 10.40. Selain Mas Alfi, yang lain. Mbak siapa? Mbak Auni. Yuk, Mbak Auni, silakan. What time is it? Dinyalakan dulu mic-nya, sayang. It is. Nyalakan mic-nya dulu, mikrofonnya. Ayo, yang lainnya boleh ngitung dulu, tapi jangan dijawab dulu. Dibatin sih, lain jawab ya. Mas Alves gemes, garuk-garuk kepala ya. 10.40, what time is it? Siapa bisa, Cong? Siapakah? Mas Haidar? Oh, enggak kelihatan. Oke, siapakah yang bisa? Bu Mira, tiga, lalu boleh tunjuk tangan. Satu, dua, tiga. Siapa mau? Tunjuk tangan. Sebutkan kelas dan namanya. Sebutkan kelas dan namanya. 5A siapa? 5B siapa? 5C siapa? 5D siapa? Yuk. Jam 10.40. Come on. Siapa yang ngacung tuh? Coba ditulis di chat, kita pengen lihat. Jam 10.40. What time is it? Silakan belajar menulis. Jangan salah nulis ya. Diinget-inget lagi tulisannya ya. Yuk, diinget-inget tulisannya. 10.40. Ada yang chat? Ditunggu ini. Yuk, Salih-Salihah, ditunggu chatnya. Oke, Mas Nata. 22.11. Yang lain, Azra Rizkina, 22.11. Benar, luar biasa, keren sekali. Tuh, 22.11. Tuh, kalau suruh ngetik cepet ya. Kalau suruh bicara, lama, Bu, aku malu. Gak usah malu. Belajar bahasa itu harus praktek. Kalau gak praktek, gak bisa-bisa. Seperti kalian belajar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, nek nggak praktek nggak bisa-bisa. Just like learning English, harus banyak praktek bicara. Oke, kita sepakat.
10.40 itu it's 20. Tuh, jelas tuh ya, karena dia lebih dari 30 menit. Terus ini tambah satu, 11. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, bisa Bu, gampang. Oke, alhamdulillah. Sekarang coba kalian, coba Pak dibuka di page 5. Coba Bu Mira punya tantangan. Coba punya tantangan. Di PowerPoint yang halaman 5. Bu Mira punya tantangan, coba siapa yang bisa menjawab? Menjawab soal di yang akan ditayangkan oleh Bapak kita tercinta, ada Pak Raharjo yang membersamai kita. Nah, ini ada. Nomor satu sangat mudah. Silakan, nomor satu itu mudah sekali. Silakan, boleh tunjuk tangan menjawab atau boleh nulis di chat. Kita belajar jam analog. Nah, sudah kelas 5 harus tahu bahwa jam yang memakai jarum itu bunyinya bagaimana. Mas Hafiz, jam berapa? Berapa, Bu? 5 past 10. Terima kasih, Mas Hafiz. Luar biasa. Thank you. Yang nomor 2, yang warna ungu. Coba nomor 2 itu. Siapa bisa jawab ya? Itu jam berapa, Bu? Itu, Bu? Gimana, nak? Yang nomor 2, boleh jawab langsung? A quarter to five. Nah, yang di ini, yang di mana namanya? 20 to 5. Itu soal itu silakan buat tantangan kalian challenge nanti dipelajari lagi angka-angkanya nanti akan Bu Mira share di grup kelas kalian nanti materinya dipelajari lagi ya bagi yang belum paham nanti boleh japri Bu Mira boleh bertanya perihal to dan pas itu ya. Itu nanti tantangan buat kalian. Insya Allah sudah cukup paham antara to dan pas. Gitu ya. Untuk materi pertama hari ini, luar biasa. Oke, kalau ada pertanyaan, dibahas di belakang. Untuk selanjutnya, langsung Pak, kita menuju ke slide berikutnya saja. Selesai. Enggak, itu mudah. Enggak susah, next slide. Mudah itu, cuman seperti itu. Tidak susah. Nah, kita punya selain timing, telling time selain jam, kita punya before dan after. Oke, before dan after. Siapa tahu, ngacung ya, apa arti before? Sebelum. After. Sudah. Great, very great. Thank you very much. Kita akan baca teks 1. Bu Mira punya teks 1. Kita akan baca. Coba. Apa tuh? Oh, mesti ano. And we have Zoom class. Tomorrow, we will go to school. FBTI class at school. Today is Wednesday, and we have Zoom class. We will go to school. We have PTAK class at school. Pertanyaannya, why is it today? Jawaban tadi apa coba? Tinggal baca saja. Wednesday. Today is Wednesday. Today is Dari mana, Bu? Baca
pembacaan teks itu. Selanjutnya kita menuju pertanyaan. Pertanyaan adalah what day is tomorrow? Nah, apakah arti tomorrow? Besok. Besok. Sip, luar biasa. Jadi pertanyaannya today is Dong-etong. Nyanyi boleh. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dihafalkan lagunya. Thursday. Today. Thursday. Tomorrow is? Kerungu. Tomorrow, besok pagi. Thursday. Enggak ada yang baca, Pak. Ada yang taunya cuman sebelah. Oke, okay, bagus. Kalau yesterday, siapa tahu yesterday? Kemarin. Kemarin. Kalau Amanda. Yesterday, when my trouble seems so far away. Yesterday. Itu yang sering agak-agak berlipet ya. Agak berlipet ya, Kamis sama Selasa. Thursday. Oke, kita lihat. Kita punya Selasa dan kita punya Kamis. C sama Thurs. Yuk, bersama-sama terukan dari rumah ya. Thursday. Kayak Tuesday. Just gitu loh. Yuk, 1, 2, 3. Tuesday. Jerukan. Tuesday. Oke, sip. Kalau yang ini, kalau kita kayak baca tha, kayak kita kalau ngaji tha, thirst. Ilatnya agak melet. Thursday. 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 Nah, itu bedanya just dan thirst. Seperti itu ya. Jadi bedanya sedikit saja. Kalau kamu kadang-kadang suka ini yang Selasa, ini yang Kamis. Nah, itu kebalik. Yang Selasa jauh lebih simpel. Just day. Kayak nyuntik. Just day. Just day. Kalau Kamis, kamu kayak menyebutkan just day. Nah, itu ada teks, itu ada pertanyaan, bawahnya ada jawaban. Kamu baca tuh teks itu ada pertanyaannya di sebelah kanan, yang bawah itu jawaban. Gitu ya, mudah sekali, kecil, jendek kiwa. Selanjutnya, di next slide, Pak. Nah, di next slide, Bu Mira punya tantangan untuk kalian. Bu Mira punya tantangan untuk kalian. Look, ada teks, ada pertanyaan, tapi tidak ada jawabannya. Jawabannya ada. Gitu ya. Nah, tadi sudah belajar past and to, belajar before and after, ada tantangannya. Tantangan itu nanti akan Bumira kirim kelas, lalu jawabannya kirimkan via ketikan saja. Ketikan WA, dikirimkan ke Bumira, beri namamu. Alfi 5L, jawabannya 234, jawabannya 234. Gitu ya. Nanti dijawab di WA ke Bumira langsung.
Ditunggu nanti. Yes. Sudah belajar banyak. Kita sekarang Bu Mira mau nanya, adakah yang mau ditanyakan? Oke, tak balik ke kalian. Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Sekarang yuk, untuk semangat kita mau nyanyi hari-hari tadi. Biar ingat lagi cara pengucapan hari-hari yang benar. Yuk, bersama-sama. Boleh nyalakan. Nah, tunggal, kali, tiga. Sande, mati. Mande, itu ya. Tidak ada yang menanyakan, semua sudah jelas, semua sudah keren, materinya sudah tersampaikan dengan baik, insya Allah diterima dengan baik. Kalau ada yang penting, boleh dicatat. Nanti tetap akan Bu Mira share di grup kelas untuk materi hari ini. Mungkin ada teman yang tidak bisa mengikuti Zoom kelas pada pagi hari ini. Oke. Sepertinya sudah selesai semuanya yang Bu Mira sampaikan. Kalian sudah tidak ada pertanyaan juga, jadi marilah akhiri kelas hari ini. Gitu ya. Oke, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa sepulang sekolah kayak biasanya bersama-sama. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu besok di LKP hari Jumat. Bagi yang ketemu dengan Bu Mira, yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sampai jumpa lagi. Sama? Kapan putbernya, Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kapan bukbernya, Bu? Goodbye. See you. Bu, bukunya belum dikembalikin. Oh iya, diambil besok ya. Sore apa ya? Boleh besok pagi, boleh Jumat. Diambil bukunya ya. Oke. Jangan lupa, kita masih menerima kenceleng hasil kalian bersedekah infak yang ada di rumah. Dikumpulkan besok pagi ya. Sama jangan lupa Yusfafnya, yang amplopnya sudah dibagi kemarin. Dikumpulkan besok pagi boleh, Jumat boleh bagi anak putri. Gitu ya. Jangan lupa siapkan infak sedekah terbaik kalian, karena pahala di bulan Ramadan itu 10 kali lebih dibandingkan pahala di hari-hari lain luar bulan Ramadan. Jangan lupa ya. Oke. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.